Oke guys, selamat datang di channel Wawan Noise Guy. Oke, jadi ini kita mau ke lorong hantu. Lorong hantu. Rumah soalnya melaku. Iya. Ke lorong hantu. Jadi kita mau uji nyali. Yes. Uji nyali. Di sini ada Ayat Hakim. Kenalkan. Ada Mas Nabil. Oh, ngerti kan Pak RT? Wah, enak. Ada si Icing. Apa itu Mang? Icing. Apa? Bintang. Oh, bintang, ada bintang. Ini masih perjalanan, guys. Kita ngomong aja. Ikel ngomong. Ngomong apa? Tali saya tadi. Ingat tak mung lali. Dan ini kameramen ada Mas Sigit in the Hoy. Halo. Mas Sigit. Yeah. Namanya Kurosi. Ya benar. Kita menuju ke tempatnya dulu guys. Kita enggak ngajak Kurosi guys. Kita ngajak bapaknya. Kurosi langsung bapaknya. Langsung bapaknya. Dia soalnya wani wong. Enggak mantap Kurosi, enggak mantap. Kurang mainstream. Ngomong-ngomong lampu merah 2 menit. Iya guys. 2 menit jadi. Nanti nek ate ngamen nek kene kok lene akeh. Lumayan. Apa rute mudun ya. Icang kok e, apa cang? Kok iso tadi ngamen anu apa silver? Oh, manusia silver. Penting ojo queen lho, Cang. Coklat kabeh kok. Lek lu. Lek DKI, terima kasih orang baik. Sehat selalu. Terima kasih orang baik. Nah, film ngiriman Pak Ustaz. Oke guys, jadi tunggu aja kelanjutan perjalanan ini guys. Iya, kita udah sampai tempat. Ini guys, ini berada di Malang City Point. Sini guys. Jadi kita ini namanya terowongan angker. Mendekat. Terowongan angker. Di sini ada patung-patungan ya. Ini sangat seram sekali. Majuan. Di zoom. Nah, ini patung-patungan yang nakut-nakutin anak kecil aja. Jadi kita mau masuk abis ini guys. Iya. Tapi sama orangnya ditunggu. Suruh nunggu mas subuh aja. Enggak sampai subuh. Ini sedikit info. Barusan saya tanya-tanya nanti di dalam kita boleh pakai flash. Jadi kalian yang boleh. Boleh flash. Ini aku mau bercerita sedikit ya guys ya. Kalau kalian mau ke sini itu boleh nanti di dalam boleh pakai flash, boleh nge-vlog ataupun dan lainnya. Dan kalian juga bisa foto sama talentnya. Barusan aku tanya. Jadi kalian nanti orang setan nih kan kalian gak takut foto ore. Ini mulai tanggal 8 Mei sampai 7 Juni guys. Ya. Ceritanya guys, kita drive thru sambil istilahnya uji nyali. Tapi gitu. Drive thru-nya tuh nanti dari tim sini sendiri. Ya, disediakan mobil dan drivernya. Ya, jadi kita tinggal koy. Iya, di uji nyali. Oh, guys. Mantap. Itu uji nyali lah sore. Ini harga tiketnya berapa Mas Nabil? Untuk harga tiket masuknya itu 35 sampai 45.000. Ya, karena ini kalian itu akan disediakan mobil dari sini. Iya. Jadi enggak usah khawatir. Khawatir. Dan mulai itu loh. Jame. Jam 1 sampai setengah 10. Ya, jadi buat kalian yang coba bacot ke sini, pakai password Nafil Mungil. Enggak gitu maksudnya. Tetap pakai, tetap. Ye. Jadi kita masih nunggu untuk persiapan. Lho. Lapo Mas Kim? Apa? Mobil sing kate mlebu nang ngene terowongan setan. Ya. Kenapa? Tak cek terhindar dari ban bocor. Tak kira ono sing ketuti apa-apa tiba-tiba ban bocor. Ban iku dibocor. Oh, ya soalnya lek bocor kan gak enak sisihan ngene Mas ya. Oh iya. Untuk semedi. Ngecek ban. Yo. Aman. Ternyata aman. Aman. Oh, aman. Oke. Oke, terima kasih Mas Takim nggih. Oh, enak, tak kira nyarang udan apa-apa guys lho. Oh, asik. Iki gorong mlebu-mlebu Mas Bil. Ngenteni apa sih?
ngerti kan? Apa? Dek kira jengin tadi apa? Apa? Ini cang mari rokokan tak iki lho. Tambah enak-enak no, Mas. Enak-enak no. Ya opo? Tulisan suara. Sabar. Salon iki sabar. Ya. Sedikit info yo. Apa? Marene mlebu iki disetirno mek wonge. Ya. Disetirno. Apa kok gak nyetir dhewe? Lek nyetir dhewe awale kuntilanak dadi suster ngesot. Iya. Kene tabrak. Harus ada sopirnya. Tapi lek karo setere yo gak mlaku yo. Ayo. Ya. Oh, sabar. Wes. Bo. Guys, ternyata sama masnya itu di suruh bawa mobil sendiri. Suruh bawa mobil sendiri. Yang nyetir? Ayah. Ayo tangi papan sih kena mas gimana? Enggak pas kuntilanak tadi suster ngesot. Tegang. Ono pawang. Oh iya. Oke. Lali aku lek ono kondo. Ayo mas sedikit, amit. Oke kita masuk mobil dulu guys. Oke, lu sing ngarep sapa? Mas Egit. Oh iya. Amin lihat ini lho, lihatkan dulu. Anggrek guys, story angel iki. Anjay mabar. Lu gak apa-apa andek to wis, Mas. Mobil iku. Duh, sapa ne buri awan gak ada buri? Gak, aku sih. Aku tatak lek aku gak wedian. Tatak yo. Wes. Cangkem tatak. Jangkrik pas nelengi mek loro lali. Nanti tunggu di situ dulu ya. Siap. Oke, siap. Sebelah mana, Mbak? Di situ di pojok. Oke, terima kasih. Siap. Ngetik, Mbak. Iya, Kakak. Makasih. Oke, guys. Jadi awas Mas Git, cekil Mas Git. Aman. Ini nyantol gak iku? Oh, ora aman. Aman. Sabar. Di rotok detek isan iki, guys. Mas Bil, los ya Mas Bil. Mana tak jebar. Ini duduk norek gini rek. Hah? Iki anyar jadi. Eh, koi. Isa tahu Mas Nam. Oh, anjen digongkon anu berarti Ron. Sak mini berarti. Oke guys, kita siap-siap dulu guys. Nah, ini kita nanti. Kita siap-siap. Kayak tolong. Setane awale ngene tadi. Ya no sik ketok ajamu. Yo. Coba sih. Cek di sik pitokane iki. Sing takim gak sok nyenden. Enggak iso. Nanti anu kowe cuma gak sadar. Gak iso munggah titik Mas iki. Iki gak iso munggah titik iki. Gak iso. Wis ngono aja. Kok aku digerayangi oyak iki. Guys, aku tadi nyenden genok ndas. Wes guys, kita ini kita disuruh stop dulu, guys. Oke, tunggu aja, guys. Halo, Kral. Jadi kita kembali lagi, guys. Karena apa, Mas Taki? Takut. Karena. Oke, kita nunggu Mas Vikral dulu guys jadinya guys. Yo iki sing ditenteni lur, akhire teko lur. Korek. Teko nyile korek. Ndi Mas Sigit? Wis. Oh, udah. Jadi ini kita mau masuk ke terowongan angkernya, guysku. Aduh, ini netral sih. Rumah hantunya di anu ya, di short iya, oke guys, siapa Mas Takim ini, Mas Takim? Gak siap. Gak siap lor, oke guys, ini mau masuk dulu. Harus dibuka semua, terus full. Pintu gak boleh dikunci. Full semua Mas. Pintu gak boleh dikunci? Aduh. Pintu gak boleh dikunci. Panik. Jangan bercanda, ini takut ini. Mas, kasih keterangan, Mas. Mas. Pintu enggak boleh dikunci, Mas. Iya. Jangan bertanda, Mas.
kaca buka semua, pintu nggak boleh dikunci. Oke, okay, siap. Ya. Saya terus ada gamenya, ada permainan di dalam. Ya. Jadi nanti kalau ada keranda atau peti atau mayat yang jatuh di tengah jalan, salah satu turun untuk mindahin minggirin. Ah! Melanjutkan perjalanan harus diminggirin ya. Oh, itu namanya challenge. Challenge, ya. Jadi ada challenge-nya. Aku detail. Apa? Trabas. aku nyetir ya, aku gak nginggir no berarti. Trabas. Sing mikir iki challenge. Ya, trabas. Guys, kita mau ke rumah hantu. Duduk guys. Pokoknya aku nyetir gak nginggir no keranda. Biasa sopir masih kan Mas. Mana ada sopir online. Aduh guys, kaget sendiri. Bapak. Ini detek banget ya. Ini opo teh? Guys. Setan-setan nih ngono lho. Jadi ini kita mau masuk dulu guys. Aduh. Ini Mas, wis sedikit. Aduh, ini bel 3 kali, bel 3 kali. Jadi ada challenge-nya ini guys. Kita sudah memasuki guys. Kita memasuki guys. Terowongan angker. Oleh. Hei, kita bukan santai-santai. Hei, guys.
Salam aja, salam aja. Ya, 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 ya
Bu story lo Cak. Cak, ayo Cak. Ah, pocong kayak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. 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 Sigene apa Mas? Sigene Mas? Cak, cak wes cak. Wes sampai bung. Wes sampai bung. Mau kepitok guys karena di kagetiku mang keberinget guys. Mas Nabil keberinget. Mas Bi. Aduh. Meskipun cuma kuit tapi menguras suara. Iya. Iya ya, betul banget guys. Aduh. Aduh. Ini lumayan lah untuk lumayan banget. Untuk tapi Aduh. Meras keringet. Mantap. Ya Allah. Iya ya guys. Seru banget. Ya Allah. Aduh. Lebih sereman ya podo sih. Ya podo. Soalnya iki gak iso mlayu. Iya. Lek mlayu enak. Aduh. Muklek-muklek no triplek. Yes, balik lagi guys. Balik no. Oke guys, tunggu aja. Aduh. Gimana ya Takim? Sing nyetir. Wah, wes. Kan mending nyetir di setirnya uangnya iya, atau aman nyetir dewe gak sih dikenek-kenek. Ya apa mas Bi? Gimana deh ngarep moro-moro deh? Nah yo, moro-moro mencolot tamburi. Aduh, ini Cang gimana Cang? Ya lumayan lah. Lumayan apa? Main keberinget. Oh lumayan keberinget. Yo iki lo Mas Nabil percaya aku. Percaya. Oh iya, percaya gak karu-karuan Mas Nabil. Oke guys. Aduh. Enak yang ngerekami tapi enak dong yo. Iya, padahal saya melayu-melayu ya. Iya, benar banget. Mari kita lapar.